Momen bersejarah Asian Games 2018 tentunya tidak disia-siakan oleh para atlet untuk ikut serta dalam acara closing ceremony Asian Games 2018 setelah berjuang dalam pesta olahraga terbesar di Asia. Kan sudah penutupan. Nah, penutupan ini tuh kayak atlet-atlet kayak meluapkan kesenangannya gitu sih. Terus juga pas pembukaan Emil nggak ikut. Jadi karena Emil udah sudah tanding, makanya penutupan ikut. Karena momen kayak gini tuh cuman nggak bakal turun lagi gitu. Acara closing ini kebetulan saya openingnya nggak datang karena ada pertandingan di Singapura. Jadi acara closing ini memang benar-benar momen banget buat saya. Pengalaman hidup yang emang mungkin nggak akan bisa terulang lagi. Dan apalagi Indonesia lagi party nih sekarang ya. Lagi 31 medali emas dan perak perunggunya begitu banyak. Jadi tadi aja udah ketemu sama Bapak Presiden. Bapak Presiden hari ini lagi senang banget. Ya insya Allah semoga acara ini sukses, lancar. Dan closing ini benar-benar berkesan untuk Indonesia. Ya senang ya akhirnya bisa ikut closing. Karena ini juga mungkin kesempatan satu dalam seumur hidup. Jadi ya senang banget bisa akhirnya ikut closing ceremony. Sangat puas dengan hasil ini dan juga senang banget, bangga akhirnya kerja keras dan dedikasi aku bisa terbalas dengan medali emas.